Informasi lainnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor hari ini. Prabowo tiba di Istana Bogor pukul 2 siang dan langsung bertemu Presiden secara tertutup, Saudara. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini disorot di tengah dinamika politik jelang pemilu Presiden 2024. Ketika Prabowo Subianto berencana maju sebagai bacapres. Silakan Denpom silakan. Dan sekitar pukul 3 sore, mobil Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terlihat meninggalkan Istana Bogor. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pertemuan antara Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah hal biasa antara Presiden dengan Menterinya. Saya seterusnya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Pak Presiden. Tapi kalau bertemu antara Presiden dengan Menterinya kan biasa. Tapi agendanya memang ada di Istana untuk pertemuan di Istana Bogor siang hari ini. Atau agenda internal? Ya, jadi saya katakan saya nggak membaca jadwalnya, Pak Presiden. Jadi kalau menurut saya, ya wajar aja kan Menteri ketemu. Kalau sama nggak ada Pak Presiden memanggil Menterinya kan biasa.